Halo semuanya, balik lagi sama aku, Feris. Oke, di video kali ini, aku sama Bocil akan membuat bunker pertahanan paling aman nih guys. Karena di dunia Minecraft sekarang sudah dikuasai oleh monster-monster Garden of Banban. Wah, lihat tuh guys, di sana ada monster-monsternya tuh. Wih, tuh banyak banget ya monsternya. Nah, makanya sekarang kita akan membuat bunker pertahanan paling aman guys. Agar kami bisa mendapatkan tempat paling aman ya dari serangan para monster Garden of Banban. Oke, Cil, ayo Cil, kamu udah siap gak Cil? Iya Bang Feris, aku udah siap nih. Oke, yaudah yuk kita langsung buat aja. Kita akan buatnya di sini ya guys ya. Oh ya guys, tapi sebelum kami membuat pertahanan bunker paling aman, pastikan kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe ya guys ya, agar aku bisa membuat bunker pertahanan paling aman guys. Nah, yuk guys, buruan kalian klik tombol like dan juga subscribe sekarang juga. Iya guys, buruan kalian klik tombol like dan juga subscribe sekarang juga ya guys ya. Nah, iya tuh guys, bener. Ayo Cil, kita langsung buat aja Cil. Keburu nanti monsternya menyerang kita. Waduh. Oke, di sini kita langsung siapin dulu bahannya dari ini ya. Ini nih aku kasih Cil. Kita buatnya seperti bentuk tambah gitu Cil ya. Seperti bentuk plus. Oke, kita kasih ke sininya 6 1 2 3 4 5 6. Wah, 6 baris ya, Bang ya? Iya, Cil. 6 baris ya. Oke, kesananya kita ambil berapa ya, Cil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sepertinya 8 udah cukup sih, Cil. Oh iya Bang Feris, kita ambil 8 aja. Nah iya, langsung disambungin gini ya. Oke, aku bikin yang sini, Cil. Ini di spasi 1 ya. Nah, seperti ini, guys. Oke, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke sini, up. Sini. Nah, habis itu sini juga ya. Sini 1 2. Nah, seperti ini guys. Oke, ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti salah guys. Aduh, gimana ini ya? Seperti ini kan. Nah, seperti ini ya guys ya. Untuk ke sini 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ke sini. Hop. Nah, sini Cil. Nah, habis itu sini juga ya. Sebelah sini juga. Sini 1 2 3 4 5 6 terus kesininya 8. Oke, buruan Cil. Nah, coba kita lihat dulu guys. Oh ya, seperti ini ya guys ya. Waduh, bentar, ini salah coy. Ini kelebihan ternyata. Waduh, ini. Nah, seperti ini nih bentuknya, tambah seperti ini ya. Oke, nah habis itu kita lubangin nih guys bawahnya ya. Tapi sebelum itu gini. Ini lubangin dulu sebelah sini. Oke, kedalamannya berapa ya? 4 blok aja, Cil. Oke, 1 2 3. Oke, udah nih, 4 blok. Kita lubangin dulu ya, guys ya. Let's go, kita lubangin. Oke, kita lubangin. Hap, 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 hap. Oke, ini juga kita lubangin. Oke, ini ya, guys ya. Oke, nah udah selesai nih. Nah, ini bentar, ini satu lagi nih. Oke, nah waduh, ini kenapa kamu hancurin Bocil? Salah ini. Oke, ini. Nah, habis itu di atas ini kita ganti dengan kaca warna putih. Nah, bentar aku ambil dulu ya. Nah, ini nih, Cil, ambil Cil. Itu tuh di bawah kacanya. Itu ambil tuh. Nah, kita ganti dengan kaca warna putih ya, gini. Habis itu di pinggir-pinggirnya ini kita kasih blok warna putih gini. Nah, tuh pasti bagus nih. Oke, kita kasih blok-blok warna putihnya dulu aja nih mending. Oke, ini sudah ya. Kita kasih blok warna putih, habis itu atasnya kita kasih kaca, guys. Oke, kasih kaca seperti ini ya. Nah, seperti ini, guys. Ini bakal jadi bunker pertahanan paling aman nih, guys, paling kuat dari serangan monster di Garden of Banban, guys. Waduh, salah kamu Cil. Kenapa kamu hancur di situ? Nah, udah nih. Habis itu ini adalah jalan masuknya nih. Kita bikin dulu jalan masuknya di sini ya. Oke, kita bikinnya seperti membuat tangga gitu, guys. Oke, seperti ini. Habis itu ini dihancurin, kasih tangga putih. Nah, habis itu ini tengahnya dihancurin, guys, nih tanah-tanahnya ya. Ayo Cil, bantuin aku ngancurin tanah-tanah ini. Oke, sini juga. Waduh, ternyata gelap banget di dalam sini ya.
Oh ya guys, agar kami semangat untuk membuat pertahanan bunker bawah tanah paling aman, pastikan kalian sudah komen semangat ya guys ya, dan juga klik tombol like. Nah, agar aku semangat untuk membuat bunker pertahanan ini guys. Nah, yuk guys, buruan klik tombol like dan juga komen semangat sekarang juga. Nah iya guys, buruan kalian klik tombol like dan juga komen semangat ya guys ya. Nah iya tuh guys, betul. Oke, waduh ini tadi rusak. Nah kita harus semangat Cil, karena tadi udah ada yang komen semangat. Iya Bang Feris, kita harus semangat. Nah iya tuh betul. Oke kita hancurin sini tanahnya. Nah oke, ini sudah kita bersihin ya tengah-tengahnya. Nah abis itu kita ganti blok-blok ini, blok-blok tanah ini dan juga blok batu dengan blok ini Cil, blok warna putih. Kita ganti semuanya ya. Oke kita akan ganti semua ini ya guys ya bloknya. Nah biar terlihat keren gitu guys, biar berkesannya kayak bagus ya guys ya. Dan juga ini adalah blok paling aman, ini blok kuat guys namanya. Sebelah sini juga kita hancurin pokoknya guys. Oke okay, let's go. Oke okay, guys, dan ini udah jadi ya guys ya, lihat tuh. Wah ini semuanya temboknya udah kita ganti menggunakan blok putih. Wah lihat tuh. Wah ternyata bocil sudah mengisi dengan peralatan-peralatan ya guys ya. Wah lihat nih, di sini ada ramuan juga, di sini ada buku-buku buat enchant ya guys ya. Dan wih ada anvil, ada crafting table, ada kompor juga guys. Oh my god. Oke Cil, nah ini diisi dengan peralatan-peralatan ya Cil ya, armor-armor dan juga pedang. Ya pokoknya peralatan-peralatan tempur Cil untuk kita nanti. Oke. Oh bentar, gini kasih pintu dulu guys. Nah seperti ini ya, pintu otomatis. Oke, habis itu di sini kita akan coba isi dengan ini ya, tempat tidur di sini. Oke, nah seperti ini. Sepertinya untuk tempat tidur biar bocil aja dah. Nah, kita ke sini nih. Nah, ini tempat ini diisi dengan pertanian, guys. Karena di bunker pertahanan kita juga butuh makan ya. Nah, kita buat pertanian kecil di sini. Oke, seperti ini ya, guys ya. Nah, jadi ini adalah tempat pertanian untuk kita makan nanti. Abis itu di sini juga dikasih nih harusnya. Waduh, bolong ya Cil ya. Oh my god, gak bisa guys ternyata guys. Udah berarti kita kasih tempat pertanian aja di sini. Oke, seperti ini ya guys ya. Kita buat full seperti ini kalau bisa. Abis itu kita cangkul guys. Mana cangkulnya? Oh ini dia. Nah, kita membuat tempat pertanian di dalam bunker pertahanan rumah aman guys. Waduh keren banget ini. Oke kita cangkul. Oh my god, ternyata ini butuh air juga. Ntar kita ambil air dulu. Kita lubangin di sebelah mana ya yang bagus. Sebelah sini. Oke seperti ini guys. Hop. Nah seperti ini guys. Oke, habis itu kita tanemin ya guys ya, dengan bibit gandum. Ini dia bibit gandum. Nah kita tanemin. Ini adalah untuk perbekalan kita guys. Jikalau nanti kita tidak bisa keluar dari bunker, kita masih bisa makan dengan gandum-gandum ini nanti kalau sudah dipanen ya. Wah. Dan juga di atas ini kan ada cahaya matahari, jadi gandumnya masih tetap bisa tumbuh guys. Oke ini sudah. Habis itu kita kasih ini nih. Ini adalah untuk wadah nanti gandumnya ya. Kita taruh sini. Nah jadi kayak gini guys tempat pertaniannya. Wah keren banget ya guys ya. Oke ini sudah, berarti kita coba lihat bocil apakah sudah. Oh my god, ini ada juga. Apa nih namanya ya? Ini guys untuk membuat ramuan ya. Wih dan ini armornya, wih keren banget guys. Lihat tuh, berwarna-warni ya, berkilau-kilau. Ada warna hijau, warna kuning. Wih keren banget dah armor si bocil ya. Oh my god, ini sudah jadi sepertinya. Oke. Terus Cil, kamu di mana Cil? Cil kamu di mana? Waduh, kamu di mana Cil? Oh my god. Ini Bang Feris, sini keluar dulu. Ah, ada apa bocil? Oh my god, lihat tuh guys. Bocil memberikan bendera seperti ini ya guys ya. Oh my god, ini bendera apa cuy? Keren banget tuh. Bentuknya seperti tengkorak dan juga ada kayak tulang gitu coy. Ini kayak bendera bajak laut ya. Oh my god. Oke, pasti dia bakal ketakutan nih ngelihat bendera kita ya Cil ya. Wah iya Bang Feris, pasti bakal ketakutan dia. Waduh, oke. Oke Cil, kita lanjut Cil. Di sini sepertinya tadi belum diisi dengan ini apa? Pedang-pedang dan juga peralatan nih sepertinya. Oh, ini sudah ada ya, pedang dan juga panah. Oh, oke. Nanti ini sudah. Kita coba isi yang sebelah sini, Cil. Sini, kamar tidur kita nanti. Coba kamu hias-hias di sini. Ini coba kita lihat, guys. Di sini ada tempat pertanian. Tuh, lihat tuh.
Oh my god, seperti ini ya. Itu udah mulai tumbuh-tumbuh pertaniannya tuh. Tanamannya sudah mulai tumbuh-tumbuh ya. Dan kita lihat di sini ada tempat peralatan-peralatan. Di sini ada ramuannya juga ya guys ya. Di sini ada armor, ada buku enchanting table buat ngencan-ngencan senjata, dan di sini ada kompor, ada anvil. Wah, pokoknya lengkap banget di sini guys. Dan di sini ada tanaman juga ya. Ini untuk ramuan guys. Oke, di sini bocil sedang menghias kamar tidur ya guys ya. Untuk kita tidur nanti guys. Coba tahu nanti jika lo kita terjebak di dalam bunker, kita bisa tidur di sini guys dan bisa hidup di sini ya guys ya. Oke, aku di sini akan coba tambahin dengan makanan-makanan ya Cil ya. Iya Bang Feris, kita harus tambahin dengan makanan-makanan. Nah, iya bener tuh Cil. Oke, kita tambahin makanannya di sini guys mungkin ya. Ini seperti ini. Oh juga guys, seperti ini aja guys. Nah, di sini ya. Oke, sini kita tambahin dengan makanan-makanan cuy. Nah, kita kasih ini nih. Seperti ini ya guys ya, kita kasih yang banyak guys pokoknya guys. Nah, tuh banyak banget ya. Habis itu di sini kita kasih seperti diamond dan juga iron cuy. Untuk perlengkapan kita nanti jika lo kita kehabisan diamond dan juga iron ya. Oke, gold juga, emerald juga sih. Biar banyak pokoknya. Oke, wih banyak banget tuh. Oh my god, emeraldnya sepertinya kurang. Kita kasih emerald lagi guys. Oke, nah jadi ini adalah tempat untuk harta-harta kita ya guys ya. Seperti diamond, emerald, dan lain-lain. Dan di sini adalah tempat makanan-makanan kita. Wih, keren banget. Wah, lihat tuh guys. Oh my god, ini adalah kamar kita ya. Tuh. Wih, ada ini kasurku warna merah. Ini warna pink adalah kasur bocil. Waduh. Oke, oke. Dan di sini ada tempat apa ini? Ini foto ya guys ya. Waduh, keren banget. Dan di sini ada bunga-bunga. Wah, pasti sejuk banget kalau kamarnya ada bunganya ya. Oh ya guys, coba kalian komen apakah kamar kalian ada bunganya seperti ini. Coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Waduh, keren banget kalau ada bunganya pasti. Oke, kita tambah dulu ini. Waduh. Oke, gimana Cil? Sudah jadi gak Cil? Wah iya Bang Feris, ini sudah jadi. Wah, baguslah kalau begitu. Oke, ini udah selesai Cil. Kita coba lihat cuk. Siapa tahu nanti monster Garden of Bonbon-nya sudah menyerang kita. Wah, lihat tuh, dia masih di situ ya. Sepertinya dia sebentar lagi bakal menyerang kita nih, menyerang markas bawah tanah kami. Oh my god. Iya Bang Feris, lihat tuh, sepertinya dia akan menyerang kami tuh. Nah, iya Cil, makanya itu kan. Oke, kita tambal ini guys. Waduh, tadi rusak ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal menunggu monster Garden of Bonbon-nya menyerang kita nih. Bunker pertahanan bawah tanah rumah kita ya. Nah iya Bang Feris. Oke oke oke. Berarti kita harus siap-siap Cil. Oke, kita akan coba masuk ya guys ya. Kita harus siap-siap. Oke, di sini kita harus siap-siap Cil. Kita harus ambil diamond enggak sih? Makanan-makanan, kita ambil makanan juga Cil. Yang banyaknya makanannya ya. Oke, nah sekarang kita akan tunggu monster Garden of Bonbon-nya menyerang bunker pertahanan kita nih guys. Apakah bunker pertahanan kita akan kuat dari serangan monster Garden of Bonbon? Coba kita lihat nanti ya guys ya. Cil, 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 ayo coba kita lihat yuk Cil yuk. Apakah dia sudah mau menyerang bunker kita ya? Oke, kita coba lihat. Wah, iya tuh guys. Oh my god, lihat tuh monster-monsternya. Sepertinya dia akan menyerang kita. Wah, masuk pertahanan Cil. Oh my god, lihat tuh guys. Wah, di sana tadi ada apa ya? Monster Garden of Bonbon. Tuh lihat tuh. Oh my god. Wah, sepertinya dia sudah melihat kita dari atas ya. Tapi dia gak bakal bisa menyerang kita, guys. Soalnya bunker pertahanan kita itu paling aman. Wah, iya Bang Feris, pokoknya bunker pertahanan kita paling aman ya. Nah, iya Cil, betul tuh. Oke, kita coba lihat dari sini, guys. Oh, dia di mana tadi ya? Oh my god, dia ternyata masih mondar-mandir di atas. Cil, Cil, coba kamu di sini aja. Aku akan coba mancing monster-monster Garden of Bonbon lainnya. Aduh, gimana ini, guys? Oke, oke, let's go. Kita akan coba pancing ya. Itu dia, guys. Dia lagi memantau si bocil di dalam rumah tuh. Oke. Lihat tuh ada jambu joss. Wah, besar banget iya. Dan di sini ada bonbon, guys. Dan juga ada monster siput juga itu ya. Oh my god, mengerikan sekali ya, guys ya. Coba kita serang, guys. No, dia menyerangku. Tidak. Wah, aku dikejar banyak banget monster di sini. Oh, itu dia ada juga tuh. Kita pancing, guys, agar dia mau mengejar kita ya. Sini kamu. Oh my god, mengerikan sekali, coy. Oke, oke. Ini juga kita serang. Sini, 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 serang aku. Sini, sini, sini. Ikutin aku. Wah, lihat guys, nyawaku tinggal satu. Lari-lari, kita harus lari. Oh my god. Oh my god, kita harus lari, guys. No, lihat tuh, guys. Darahku tinggal satu setengah. Oh my god, ternyata sakit banget ya. Wah, kita dikasih golden apple guys. Wih, makasih bocil.
Oh my god, kita akan makan the golden apple ya guys ya, agar kuat coy. Lihat tuh darahnya cepet banget ya. Oke, kita lihat. Oh my god, lihat tuh guys. Wih, banyak banget monsternya. Itu monster siput guys. Monster kecot ya guys ya. Lihat tuh dia di atas kita. Wah, coba kita lihat dari sini. Apakah dia ada? Oh my god, lihat tuh guys. Mengerikan sekali ya. Tapi di sini kita aman guys, karena ini adalah bunker pertahanan paling aman ya. Dia tidak bisa menyerang kita, nggak bakal bisa ya dia menyerang kita. Dan lihat coba, itu, oh my god, dan sana, itu dia, ada monster lagi. Wah, lihat guys, mengerikan sekali ya. Oh my god, sepertinya dia tadi berhasil masuk. Oh enggak guys, ternyata ini emang terbukti aman ya guys ya. Tadi aja monsternya mau masuk tapi tidak bisa dia. Wah. Iya Bang Ferris, wah berarti bunker pertahanan kita berhasil ya Bang ya. Bunker pertahanan paling aman sedunia. Wah iya bener tuh bocil. Buatan kita emang paling aman ya. Di sini sudah kita buat tadi untuk peralatan. Dan di sini ada pertanian. Dan di sini ada tempat tidur kita. Wih, pokoknya lengkap banget guys. Dan oke guys, itu dia bunker pertahanan paling aman yang kita buat bersama bocil ya. Wah, ini pokoknya bunker pertahanan paling aman sedunia guys. Gak ada yang bisa menembus bunker pertahanan kita. Wah iya Bang Ferris, pokoknya ini paling aman dah. Nah iya bener tuh Cil. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya untuk video kali ini. Wah, aku udah capek banget nih sama bocil. Oh iya, bagi kalian yang belum like dan juga subscribe, buruan guys, diklik tombol like dan juga subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya guys ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Nah, oke guys, sekian dulu video kali ini. Oke, see you next video guys. Bye-bye.